Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Hujeta Channel, dengan saya sendiri. Channelnya tutorial seputaran bonsai dan tanaman. Halo sobat-sobat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sobat-sobat subscriber yang berbahagia, di video kali ini saya akan memindahkan bonsai waru Taiwan hasil gronan, ya, hasil gron on the rock. Saya akan pindah pot. Tip dan caranya simak terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika baru menemukan channel saya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Yang sudah bergabung, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk bahannya ini ada di depan saya. Ini waru Taiwan, program akar on the rock. Sudah 7 bulan. Lanjut kita videonya. Sok atuh. Kita buka talangnya. Akarnya sudah mulai membesar, ya. Ini hasil gronan, gron 7 bulan, ya. Hasil stek ini, stek batang. Waduh, cakep juga itu. Iya. Dipindahin, Pak. Oh, iya. Apaan itu? Hmm. Anu ya, apa? Waru. Oh, iya. Kenapa? Nah, kenapa tuh? Akarnya sudah lumayan. Ini medianya, media tanam bekas pembakaran, ya, atau tabunan. Sudah siap potnya ini. Kita buang dulu akarnya separo.
harus pakai talang biar tanahnya nggak turun ya. Talang cukupnya aja. Kita bersihkan batunya ya, biar kelihatan akarnya.
buat mahkota ya, mahkota. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam Indonesia bonsai pemula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan up lagi pertumbuhannya ya.